Baik, terima kasih kerana sedi Angkasa Puri dan saya berada di Kuala Merang di daerah Setiu. Itu tempat peradatan ikan bagi para nelayan di daerah Setiu dan kini merupakan tempat yang menjadi tumpuan para nelayan juga para pengunjung yang ingin mendapatkan ikan segar ataupun hasil laut yang segar di daerah Setiu. Dan juga boleh saya kongsikan juga sepanjang tempoh PKP yang dilaksanakan baru-baru ini, mereka juga turut berada ataupun meneruskan aktiviti di lautan bagi mendapatkan sumber hasil laut untuk kegunaan masyarakat. Dan kini saya akan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, salah satu orang-orang penting yang digelarkan daganan ataupun kalau boleh kita katakan orang yang mengambil hasil para nelayan untuk dipasar kepada penduduk luar. Dan bersama dengan Encik Zaki bin Ismail. Assalamualaikum Encik Zaki. Ya, saya. Pak Ki, terima kasih. Pak Ki, ya. Okey, Pak Ki. Kita nak tahu juga sepanjang tempoh PKP yang disandangkan baru ini oleh kerajaan, okay, mungkin boleh kongsikan antara mungkin ada perbezaan sebelum dengan selepas. Okey. Dari segi cakap pang tu saya rasa sama saja. Pada pendapat saya lah. Dah PKP ni dengan dulu sekarang sama saja. Dari segi macam para nelayan kita dapat juga bantuan daripada kerajaan mungkin bagi dari segi apa bantuan BPN mungkin dapat melayangkan dapat apa pendapatan mereka mungkin. Ya, dari segi bantuan daripada PM bagi tu dapat meringankan lagi beban bagi nelayan-nelayan lah. Itu satu bantuan yang baiklah. Ya, terima kasih kepada nelayan lah. Okey. Nak tahu juga kalau boleh kongsikan berapa ramai nelayan yang mendapatkan ikan di tempat Pak Oki ni? Di sini nelayan yang kita ada buat sini dalam 30 buah. Jadi saya rasa begitu banyaklah sini. Jadi pasaran ikan tu ke mana? Pasaran ikan saya rasa dulu saya atur ke Pasar Borong di bandar. Di sekarang ni saya tak tempat atau di pasar tu. Habis di sini saja ya. Ada perai-perai yang datang beli sini. Kalau musim ni, kalau di Terengganu kita terkenal dengan musim cadas dotong kan. Mungkin boleh kongsi sepanjang musim ni, bulan puasa ni, ramai yang keluar. Mungkin boleh kongsi banyak mana dapat satu hari tu? Pada bulan 5 ni memang di Terengganu ni memang musim cadas dotong lah. Jadi kalau bulan puasa ni pada nelayan-nelayan ni mungkin dia pergi cadas lah. Jadi cadas tu, cakapan dia tu dah tentu ada 30 kilo ke apa ke 60 kilo sehari tu lah. Jadi semua boleh katakan nelayan kita boleh mencari makan lah sepanjang tempoh ni. Ya. Boleh. Okey. Baik, itu antara bersama kita dengan pada pagi ini bersama dengan Pok Ki ataupun orang lebih kenal dengan Daganang di sini. Jadi itu antara perkongsian kami dalam cerita pagi di SPM. Jadi terus kembali bersama dengan Kasugas di Angkasa Puri untuk siaran seterusnya. Silakan.